A'mash pada zaman dulu, Sulaiman bin Mihran al-A'mash, seorang tokoh besar hadis pada kurun kedua hijrah, meninggal tahun 147 hijrah. Dia dikenali sebagai seorang imam yang seorang tokoh hadis yang kita boleh kata daring lah, daring, selamba je ataupun backing. Dia jenis macam tu. Jadi Sulaiman bin Mihran al-A'mash, dia selamba, dia jenis orang yang suka marah kalau orang nak dengar hadis. Saya ada sebutkan kisah di sebelum ni. Dia Amash ni, dia satu ketika dia datang satu masjid di Basrah. Di Basrah, dia datang ke satu masjid tersebut. Ketika dia datang, dia dengar penceramah yang menyampaikan ceramah tersebut, menyampaikan satu hadis. Dia kata, haddathana al-A'mash, haddathana Abu Ishaq, haddathana Abu Wa'il. Maksudnya dia kata, aku mendengar hadis ni daripada A'mash, daripada Abu Ishaq, daripada Abu Wa'il, sekian. A'mash pun, aku tak pernah dengar pun hadis ni, kenapa dia riwayat hadis ni daripada aku? Jadi A'mash ni selamba. Cara dia nak protes, dia memang unik sikit lah. Dia punya karakter dia unik. Jadi A'mash ni, dia pun pergi ke tengah-tengah majlis. Dia pun dengan selambanya, dia disebutkan lah dalam biografi dia, dia pun cabut dia punya bulu ketiak. Depan-depannya dia cabut. Jadi syekh tersebut pun, apa hal? Dia kata, kau buat benda macam ni di tengah-tengah majlis ilmu, tak ada malu ke? Amal dengan selama, dia kata, apa yang aku buat ni lagi mulia daripada apa yang kau buat. Aku tengah melakukan sunnah kan, mencabut bulu ketiak ni sunnah kan, kan ada dalam hadis Abu Hurairah riwayatkan oleh jamaah Bukhari, Muslim dan Sunan tentang fitrah manusia antaranya cabut bulu ketiak. Jadi kata, aku tengah buat sunnah dan kau tengah buat maksiat, kamu tengah berdusta kepada Nabi SAW, mana lebih betul? Aku cabut. Dia punya selamba itu cara dia.